yang kami hajatkan ialah supaya yang di Pertuan Agong dan Majlis Kerja memperkenankan untuk melihat satu, iaitu menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, yang mana Suruhanjaya ini hendaklah bersifat satu yang inklusif dan juga bersifat adil dan terus. Mudah-mudahan dapat meyakinkan rakyat tentang apa yang berlaku sekarang ini adalah benar-benar suatu yang benar dan bukan ada hanky-panky. Sebab terlalu banyak maklumat-maklumat yang kami dapat, macam yang dikatakan Tok Ki tadi, ada bio weapon, ada bio warfare dan sebagainya. Dari sinilah kita bimbang dan minta pihak keselamatan untuk menyiasat perkara-perkara tersebut. Jadi itulah sikit banyak apa yang saya nak sampaikan pada hari ini. Mungkin kalau ada apa-apa soalan. Kalau tengok gambar ni, tebal mana agaknya dokumen tu? Ya, inilah research yang dibuat oleh pihak PPRM yang diketuai oleh Tok Ki dan juga tim dia. Beberapa orang lah pakar-pakar Dato' Sani, apa semua pakar-pakar kita yang telah membuat research selama lebih kurang setahun setengah. Ya, mula daripada PKP awal dulu. Ini bukan kita main terjah 2-3 bulan. Kita dah buat research selama lebih setahun setengah. Ini kena faham ni. Press kena faham ya. Sebab itu yang dihantar ni tebal. Ingat 2 inci, berapa inci tu? Dan 2 inci. Apa yang terkandung dalam benda tebal tu? Itulah dokumen bukti-bukti. Setelah kita buat research, kita kumpul selama setahun setengah. Ya, daripada kajian pakar-pakar yang kita dapat dari luar negara, doktor-doktor pakar kita telah memberikan berbagai bukti dan pandangan tentang bahaya yang sedang melanda melalui projek ini. Jadi dalam tu juga kita tak boleh nak mengikut saja telunjuk. Nanti orang kata kita teori konspirasi, itu cuma Google. Itu cuma kita tengok saja melalui search yang kita dapat. Kita tunggu pula untuk melihat hasil segala SOP dan juga vaksinasi yang dijalankan oleh kerajaan. Dan sehingga hari ini kita telah dapat bukti. Berapa bulan dah vaksinasi dijalankan? Saya ingat dah lebih 6 bulan. Dan kita dipahamkan sudah berapa juta? Sudah lebih 20 juta yang dah divaksin ya. Dan kita dapat melihat hasilnya daripada projek ini, vaksin tak berjaya mengurangkan kadar jangkitan. Tak berjaya. Dan kedua, vaksin gagal mengurangkan kadar kematian. 10% naik. Naik lagi. 10%. Kalau dulu mungkin berapa ribu. Mula belum vaksin. Sekarang dah 16,000, 17,000. Tak ada had. Macam mana yang kata herd immunity tu? Macam mana dikatakan vaksin tu boleh mengawal stage 4 dan 5? Stage 4, 5. Sedangkan yang tumbang-tumbang mati ni sampai 17,000 ni adalah orang yang dah divaksin. Vaksin di mana? Vaksin di mana? Kasih taruhlah saya mau.